20 tahun. Kita sudah tegas tadi menyatakan kita juga banding atas putusan tersebut. Tetapi yang saya sangat sedih melihat pertimbangan putusannya. Ya. Kalau ada putusan, ya pertimbangannya bagus, mungkin kita bisa pahami. Tapi pertimbangan ini betul-betul sangat berpihak. Yang berhak menghukum orang, Allah, ya Tuhan. Makanya saya katakan, ini hanya yang penting terbukti kan Jessica memang bunuh Mirna. Lihat aja dia ketawa-ketawa tadi malah. Kayaknya puas banget gitu. Nggak ada rasa penyesalan, nggak ada nangis. Itu orang kan luar biasa. Karena ini jadi sorotan internasional, bukan hanya di dalam negeri. Sedangkan di luar internasional, kasus begini, itu sudah bisa dinyatakan bebas. Kalau tidak ada bukti di pengadilan. Enggak, saya kira begini, bukan masalah puas atau tidak puas. Kita ini kan sampai 30 kali loh persidangan. Kita mencari kebenaran material. Dan kebenaran material ini telah diputuskan hakim pada sore hari ini.